Nah, teman-teman, ini kita sudah sampai di unitnya BC160 LC88 Dinas Pekerjaan Umum Kota Surabaya. Ini kondisi terakhir mesin mati, tidak bisa running, baket masih tergantung. Kita coba lihat serial numbernya SN26030. B2H dulu kita buang solarnya. Error EOE DAF RMC. Ini kene. Kono ini. Ini error DA2 RMC can disconnect. DAF RMC can disconnect monitor. Yang ini pump controller. Yang ketiga PCEPC solenoid open circuit. Kita coba delete dulu. Yang masih aktif ada dua error. Tegangan baterai 24,8 volt, satu daya baterai tidak terbaca, kecepatan mesin tidak terbaca. Kita coba running. Kita coba sekali lagi, error muncul, unit tidak bisa running. Setelah kita cek fuse, kondisi bagus, kita selanjutnya ke cek relay yang di belakang controller. Ini ada R23 sama R24. Ya. Ini sama, yang merah ini power dari baterai. Yang biru strip merah ini yang menuju ke controller. Yang warna coklat ini sensing dari kunci kontak. Yang warna hitam ini ground. Kita coba cek kondisinya sudah on, kita coba cek power yang menuju controller. Nah, ini ada 24 ya. Jadi dari relay R23 dan R24 sudah ada power yang menuju ke controller. Selanjutnya kita cek di engine controller. Semuanya fuse nomor 20 yang 20 ampere ini kondisi pinnya udah nggak ada satu ya, kondisi konektornya ini. Nah, ini tarinya ke engine controller. Stop. Ya, halo teman-teman, mungkin saya buka aja ya biar nggak terlalu pengap. Nah, masih dalam situasi pandemi ya, kita tetap menggunakan masker, rajin cuci tangan, dan social distancing ya, jaga jarak. Ya, saya akan sharing mengenai trouble yang tadi, error DAF RMC dan DA2 RMC. Kalau di unit sendiri, trouble-nya engine tidak bisa running. Nah, kalau kita lihat di manual, error tersebut mengarah ke can communication pump controller maupun engine controller.
Nah, ini kejadian atas problem yang sebelum-sebelumnya yang pernah saya alami. Memang kalau kita lihat di shop manual, memang problem tersebut mengarah ke can communication ya. Tetapi dari yang sudah-sudah problem sebelumnya, saya dapat problem tersebut di seputaran pump controller maupun engine controller. Yang paling sering adalah engine controller. Engine controller ini biasanya grow-nya tidak ada atau power-nya tidak ada, baik itu power yang standby atau yang power wake up controller atau ACC ya. Ya kebetulan yang trouble di unit PC160 ini, trouble-nya hilang di power-nya ACC. Jadi kalau kita tengok di engine controller, di konektor CEO02 pin 39, nah itu kan power ACC 24 volt. Jadi ketika kunci kontak on di pin 39 CEO02 itu harus ada 24 volt. Yang terjadi adalah tidak ada tegangan pada saat kunci kontak on. Nah ini menyebabkan controller membaca engine controller ini tidak aktif dan menginformasikan ke monitor panel bahwasanya ngomongnya can-nya problem atau error. Padahal kalau kita tengok ya, jadi kalau problem can itu yang paling utama adalah kita cek powernya dulu. Power, ground, kalau kedua ada baru kita lihat wiring diagram daripada can communication itu sendiri. Jadi yang terjadi di problem unit ini di fuse F01, fuse nomor 20 yang 5 ampere itu pinnya udah mulai ada yang patah satu ya. Di video sebelumnya sudah dijelaskan. Jadi dari fuse F20 yang 5 ampere menuju ke engine controller CEO02 pin 39 itu tidak ada. Jadi itu. Jadi setelah kita perbaikin pinnya, setelah itu kita cek sudah ada powernya 24 volt di CEO02 pin 39. Selanjutnya kita tes sudah tidak ada error dan engine dihidupkan normal. Demikian sharingnya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.